Hai, Mbak Cis, Cis, Cis. Ini kita ketemu lagi dengan ini. Ada orderan ini TV LED. Ini mati total, nggak hidup sama sekali. Dicolok cuma hidup lampu. Itu kadang-kadang. Kita tes colok, ini dia. Di on off sudah kita tekan ini, tekan on ini ya. Nah, masih nggak hidup. Kalaupun hidup, nah paling sekitar 2 menit atau paling lama 5 menit mati sendiri. Nah, on off langsung mati sendiri. Istilahnya tuh kalau komputer tuh restart lah. Nah, kita tes hidupkan. Nah, hidup gak nih? Enggak hidup ya. Enggak bisa. Enggak bisa hidup. Nah, itu lampunya masih warna hijau. Nah, itu hidup. Nah, ntar merah lagi lampunya mati. Oke, kita langsung buka, kita lihat sampai ini benar-benar hidup lagi. Kita langsung perbaiki. Oke, cekidot, langsung mulai kita buka. Kita kasih dulu. Kita letakkan di sini supaya teman-teman bisa ikut belajar kan. Cabut dulu. Ini LCD ya. Jadi kalau LCD itu benarnya harus hati-hati. Takutnya rusak. Ini kita kerjanya malam. Karena siang kita ada kerja di kantor. Jadi ini kan sifatnya sambilan. Buka board ini. Semua mau dibuka. Kita sambil buka, sambil kita ingat-ingat posisi bautnya ya. Jangan sampai kita buka bautnya ada 10, kita pasang lebih satu atau kurang satu. Jadi kita sambil buka, sambil mengingat. Sini kita bongkar sini, kita nggak ada ruang khusus karena kita di sini kerjaannya campur di kantor, di urusan komputer, di rumah ini
jurusan cetak foto. Dan ini kita ada job elektronik. Dan sambilan yang lain ya kita cetak undangan. Ya, campur-campur ya. Jadi tempatnya ya seperti ini, nggak jelas. Ada yang belum dibuka. Hati-hati bukanya. Ini ada kabelnya. Nah, ini ada kabel. Lihat. Kita harus hati-hati. Ini ada kabel apa? Kabel speaker ya. Kabel speaker ya. Kabel speaker. Kita operasi di sini ya. Titik masalahnya ada di dalam sini, tapi kita nggak tahu yang mana ya. Bisa mati sendiri. Ke dia kok ini ya masalah. Atas ke atas. Ya. Putar di sini. Balik. Ini dilaporin masalahnya.
7, 4, 2. Potong kaki, kakinya terpotong satu. Sudah putus, cek lagi. Kalian masih ngapain ya dulu ya? Terus. Oke, kita coba tes lagi pengganti. Nanti nah, ini kita sudah siapkan alat alatnya ya. Nah, ini ukurannya tadi. Tapi nggak tahu ada yang cocok atau enggak. Tadi ini 40 volt. Atas 50 volt. Tadi.
nggak tahu cukup nggak fisiknya. CVT memang seperti ini ya, harus melimet.
kita cek dulu apa ada solder ini yang renggang atau enggak. Kita cek dulu.
ini sih. Ini saya ragu di sini biasa di sini usah. Tapi saya nggak ada yang mundur seperti itu. Gambarnya seperti ini. 100. Wow, ini ada 400 volt, tapi 160 mikro. Undangan ini 47. Besaran enggak ada stok. Apa kita cari yang lain? Karena ada yang lain yang besar. Kening apa yang rusak? Kelihatannya kita panaskan solder dulu deh. Lebih semangat, panas panas. Pilek kita nih.
televisi sih yang ketak-ketak tuh tambah ya udah supaya mungkin bisa karena biasanya TV mati sendiri itu sederhananya renggang atau bila bila panas nggak kuat dia mati harus kurang jadi kita tambahi. Ya udah selesai.
apa. Kayaknya hidup. Nah, hijau. Kenapa hijau? Nah. Sih. Itu lah. Tunggu satu menit ya bisa. Belum ada yang mati tinggalnya.
Tes berapa menit ini? Tutup. Kayaknya sudah aman.
Sudah mantap. Oke, kita langsung susun lagi nih. Nah, tadi intinya tadi yang rusak cuma genggam di solderan. Ini masih hidup nyatanya. Biasanya hidupkan mentah langsung mati. Hidupkan mentah langsung mati. Finish enggak. Insya Allah ini lancar. Tapi ini kita tes dulu ini. Cak sejam. Ya kan sejam. Kalau masih mati lagi, nantikan video kita selanjutnya untuk memperbaikinya. Untuk sekarang tip ini sudah berjalan normal. Tinggal menyolok ke digital atau ke komputer atau ke apa aja yang bisa menampilkan gambar. Oke, salam, subscribe, dan bagikan supaya teman-teman bisa menambah ilmu kita. Salam bercis, cis, cis. Mantap. Mantap kan? Masih hidup. Oke, terima kasih. Salam.